Dan kita mutekan seperti biasa. Okey, kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala yang mengizinkan kita untuk terus bertemu di bulan Ramadan pagi selepas solat subuh. Ya, pertemuan kita ni atas dasar belajar untuk memahami kalamullah, ya, itu adalah salah satu daripada pertemuan yang baik, ya, di antara sahabat-sahabat, ya, sebab kalau tidak ramai yang rakan-rakan yang bertemu, mungkin bertemu cara lain, ya, ada yang bertemu tapi ini bulan puasa lah, ya. Kalau bukan bulan puasa tu mungkin bertemu teh tarik, kan, kedai mamak, ada yang bertemu kat padang golf, kan, dan sebagainya, ya, macam-macam lah, ya. Tetapi kita diizinkan oleh Allah, walaupun nanti selepas bulan puasa kita akan teruskan pertemuan kita di pagi hari ini dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ya, iaitu yang terbaik. Maknanya Allah telah pilih kita, ya, untuk ke jalan ini, ya. Tak ramai yang dapat peluang ni. So dengan itu kita mengucapkan kesyukuran yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selesaikan sikit admin ni, kita nak masukkan co-host Najah Zabidah ni supaya dia dapat bantu masukkan rakan-rakan yang akan masuk kemudian, ya. Okey, saya teruskan perkongsian iaitu kalimah-kalimah yang bersabit dengan qaf waw lam, ya. Jadi kita turunkan ke bawah. Alright, go. Yang ni kita tarik belah kiri. Okay. Semalam kita kita berkongsi ayat terakhir iaitu qawli, ya. Qawli ni adalah daripada apa? Qaw asalnya ialah qawlun, ya. Kemudian digabungkan untuk menjadi idhofah dengan ya mutakallim, dipanggil, ya. Ya ni adalah ya mutakallim. Dia adalah sebenarnya isim dhamir untuk aku, ya. So apabila ya jadi lam tu perlulah di baris bawahkan, ya, baris bawahkan, ya. Mungkin saya akan kopikan ni untuk perhatian tuan-tuan, walaupun telah dibincangkan semalam. Saya akan gunakan korpus leksilogon ni untuk membantu tuan-tuan puan-puan memahami, ya, yaqahu qawli. So kita fokus kepada qawli, ya. Yang pertama sekali, tengok sini dalam ejaan ni beberapa perkara perlu diperbetulkan, ya, di dalam ejaan, ya, ejaan. Pertamanya tuan-tuan lihat di sini yafqahu alif ni, ini tulisan lama, so kita perlu tukar dia, ya. So alif ni perlu diletakkan alif ziyadah dengan tanda bulat di atas dia, ya. Tanda bulat. Kalau tuan-tuan menulis ataupun menggunakan keyboard, ya, masukkan bulat di atas tu, ya. Itu dinamakan alif ziyadah, ya. Dia bukannya alif. Kalau macam ni dia jadi alif mat. So huruf mat tak boleh berganda, ya. Ini huruf waw sudah huruf mat. Kemudian ada lagi satu huruf mat, tidak boleh, ya. Tak ada kalimah Al-Quran yang ada dua mat yang berganda macam ni. So dia tu, ini sebenarnya bukannya alif tetapi alif ziyadah, ya. So macam mana cara nak membetulkannya?
highlightkan macam ni, ya, lepas tu pergi kepada keyboard ni, tanda sukun ni, kita gunakan tanda sukun ni, type situ. So sekarang ni, okay, so that means dia kena buat betul-betul, ya, masukkan alif ziyadah, alif dulu dengan tu dia, ya. Itu penulisan yang betul, ya. Yafqahu. So di sini adalah alif ziyadah, ya, bukannya alif seperti mana yang ditulis tadi, ya. Okey, keduanya qauli, ya, qauli ya ni perlu juga diperbetulkan mengikut penulisan resam Osmani, ya. Apa dia penulisannya ialah kaedahnya ialah semua huruf ya di hujung kalimah, ya, dengar, ya, semua huruf ya di hujung kalimah tidak boleh dititikkan, ya, tidak boleh ditanda titikkan. So kalau ada tanda titik macam ni, maknanya perlu diperbetulkan, ya. So kita tukarkan kepada ya yang tidak bertitik, ya. So kita tengok sama ada kalau kita highlight dan replace saja boleh ke tidak. Kalau tak boleh, kita delete dia dulu dan ganti dia dengan ya yang tidak bertitik. So di manakah ya yang tidak bertitik? Di sini, ya. Ha, ni. Ada ya bertitik dua, ada ya tidak bertitik. Ha, so bila apa saya maksudkan, apa kita kata di hujung kalimah Al-Quran, ya, kalau ada huruf ya, ya tu ialah ya yang tidak bertitik, bukannya ya yang bertitik, ya. So kenapa menggunakan ya itu, saya tak ada jawapannya, ya. Ha, itu adalah cara, ya, cara penulisan. Ulama dah menentukan cara itu untuk meletakkan huruf ya di hujung kalimah, ya. Tuan-tuan boleh cek sendirilah seluruh Al-Quran tu, apabila huruf ya di hujung kalimah dan ya itu memainkan peranan sebagai huruf apa? Huruf mad, ya. Mana ya itu adalah ya mad lah. Ya. So dia perlu di apa? Di gunakan tanpa titik, ya. So sekarang ni kita gantikan yang atas tadi. Saya dah highlightkan, ya. Sekarang ni saya tekan saja ya di sini. Kalau dia berfungsi elok, dia akan ganti saja. Kalau tidak, kita kena buat semula, ya. Okay, try. Ya, okay, tekan di situ. Ah, tu dia, ya. Betul, dia boleh, ya. So tadi ya yang bertitik, sekarang ni tidak bertitik. Jadi qawli ijaan dia apa, macam nilah, ya, qawli, yafqahu qawli, ya. So bermakna dalam penulisan di yang digunakan oleh korpus ni, dia menggunakan tulisan dipanggilkan resam imla, imla'i, itu tulisan yang lama, ya. So kalau tuan-tuan nak lebih kemas, pastikan tuan-tuan mahir dengan penulisan apa, resam Osmani, dan sepatutnya semua apa, ayat-ayat Al-Quran menggunakan resam Osmani sekarang, ya. Kalau kita nak counter check, boleh kita pergi ke mana? Pergi ke ayat tu, ya. Tengok sini, yafqahu qawli. Tengok ayat itu, dalam ayat tu yang sebenarnya, ya. Ini bukannya mengikut resam Osmani. Di dalam Al-Quran, dia ditulis secara resam Osmani. Kita tekan di sini, my speech ni, dia akan pergi ke ayat, ya. Kita tengok situ. Okey, lihat di sini. Yafqahu qawli. Jadi, ya tu tidak dititikkan, ya. Dia tanda dua tu tidak ada. Ha, tu. Ha, ni, ayat, sorry, ini ayat dia. Ha, ya. Lam. So, baris bawah tu bukan baris bawah pada ya, tetapi baris bawah pada lam. Dan ya tu adalah ya mat, so dia tidak berbaris, ya. So ya tu adalah, ya, ya mat yang tidak ditandakan titiknya. Itu yang saya masukkan, ya. Sambil kita mempelajari kalimah qawli ni, kita ambil peluang untuk melihat penulisan, ya, kalimah-kalimah dan ayat-ayat Quran tu dengan cara yang terbaik, iaitu secara resam Osmani, ya. Okey. Okey, pada masa yang sama, tuan-tuan tengok di sini, yafqahu qawli, ya, yafqahu
Pauli, tiga huraka ni agaknya ya apa agaknya ya? Ya sambil itu kita belajar untuk mengenal kalimah dengan melihat huruf akar. Okey. Senang saja cara dia ya. Kalau saya besarkan, tu dia. Ya. Okey, ya cara dia tengok. Pertamanya ialah ya di hadapan ni ya. Ya hadapan ni bukan huruf akar sebab ya di hadapan ni adalah tambahan untuk membentuk kalimah ni dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, so ya ni adalah tambahan. Okey. Kemudian bila ada ya tambahan di awalan kalimah, di belakangnya ada tambahan waw al-izadah bermakna ini pun tambahan. Ya. Apakah tambahan ni? Tambahan ni adalah pasangan kepada ya ni. Ya ni dia ada pasangan ataupun tidak ada pasangan ya. Kalau dia tidak ada pasangan, dia ya saja tanpa waw dan al-izadah bermakna ya ni pelaku yang singular. Ya, pelaku yang seorang. Kalau ya ni bersama dengan waw ada bermakna dia adalah pelaku yang ramai, jamak, bermakna mereka. Itu cara mengenal ya. So kita tengok kalimah macam ni, terdapat ya, kemudian ada tawal, so bermakna ya dengan waw alif ziyadah ni adalah tambahan. So dia bukannya tiga huruf akar yang membina kalimah tu. So kalau kita sudah tahu yang ya dengan waw alif ziyadah adalah tambahan, so yang bukan tambahan tinggal tiga sajalah. Fa, qaf, ha. Fa, qaf, ha. Itulah tiga huruf akarnya. Bermakna kerana kalimah ni adalah kalimah yang dibangunkan daripada tiga huruf akar, fa, qaf, ha. Itu cara mengenal ya apabila melihat kalimah. Yang tak susah pun ya, cuma kita nak praktisnya. Biasakan diri kita ya. Kalau kita tidak biasa, memang 5 tahun dari sekarang pun kita tak boleh ya, sebab kita tak mahu mengambil inisiatif belajar pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan tapi kena perlu banyak praktis. Ya. Sambil bertadarus tu ya, cuba kenalkan kalimah tu ya. Jangan bertadarus tanpa memahami kalimah dan memahami ayat Al-Quran ya. Itu sebenarnya bukan tadarus ya. So tadarus mesti ya, mesti membacanya dengan kefahaman ya, dan kenal kalimah dan faham ya, dan boleh apa orang kata tu memikirkan isi kandungan ayat-ayat yang kita baca. Itu dinamakan tadarus ya. Saya tahu ramai yang selama ni menyangkakan tadarus ni baca laju-laju untuk khatam. Tidak ya, itu satu pendapat yang tidak tepat ya. Cuba tengok di sini ya, ada apa, empat huruf saja, qaf, waw, lam, ya, ada empat huruf ya. So manakah huruf akar dia? Kita tahu ya ni adalah mudhafun ilai, maknanya dia tambahan lah. Dia tambahan kepada qaf, waw, lam ni ya. So bermakna keluarkan tambahan ni, bermakna tinggallah tiga huruf dia, qaf, waw, lam. Ya, inilah. So qawli adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar, qaf, waw, lam. Yafqahu adalah dibangunkan daripada tiga huruf akar, fa, qaf, ha ya. Hari ini kita belajar apa? Tambah sikit ilmu kita ya. Tambah sikit ilmu kita supaya tiap-tiap kali kita membaca, kita sebenarnya kenal kalimah tu ya. So yang ni tadi saya dah terangkan, qawli adalah apa? Dua kalimah, qaw, asal ni ialah qawlin ya, kemudian asalnya ialah yafqahu. Okey ya, sebenarnya di sini asalnya ialah apa, qawlan, asal dia ya, asal dia ialah qawlan. Sebab apa? Sebab dia adalah sebenarnya maf'ulun bih kepada yafqahu. Ini kata kerja ni ya, kata kerja ni apa dia, ya, mereka akan memahami. Faqaha ni apa, ada memahami, faham, understand ni, bawah ni pun ada ni, understand ni ya.
Jadi ini adalah fi'il mudhari' bermakna mereka akan memahami. So bila mereka akan memahami, tak ada objek dia. So objek dia apa? Ini jadi objek lah ni. Jadi asalnya ialah qawlan. Macam ni ijaan qawlan adalah qaf bari atas, waw yang sukun, lam ni adalah tanwin fathah dengan alif. Itu asal dia. Sebelum ada ya ni. Ya. So apabila nak menjadikan dia idhafah, jadi ditambahkan ya ni kepada qawlan tadi. Ya. So apabila ya, huruf lam yang berbaris atas tadi tidak boleh lagi mengambil baris atas. Ya. So dia kena gugur, dia kena tukar baris atas kepada baris bawah sebab dia mengikuti ya mad. Ya. Dan pada masa yang sama dia sudah menjadi mudhaf, maka tanwin itu perlu digugurkan. Nah, ya, apa yang saya terang ini sangat-sangat teknikal, ya. Very technical, very detail and very technical, ya, tetapi apa orang kata, berbaloi, ya, untuk tuan-tuan belajar dan memahami supaya kenal, ya, setiap kalimah yang di dalam ayat Al-Quran yang kita baca itu, ya. Apakah asalnya, apakah tiga huruf akarnya, apakah kata dasarnya, ya, dan sebagainya. Nah, ya. So macam ni tadi, tiga huruf akar dia fa qaf ha, membina kata dasar fa qaha, ya. Fa qaha tu maknanya memahami, memahami. Yafqahu bermaknanya mereka akan memahami. Ha, ya, nanti saya akan terangkan kenapa saya kata akan di sini, ya, dan bukannya sedang memahami, ya. Okey, qaf waw lam, tiga huruf akar dia, kata dasar dia apa? Sambung saja. Waw ni adalah waw ilah nombor dua, dia kena bertukar pada alif. Jadilah qala. Itu kata dasar kepada qaf waw lam. Kemudian bila nak membentuk kata nama, dia jadi qaulun. Ya, dia jadi qaulun dulu. Ya, kerana kata nama perlu marfu' dulu, ya. Marfu' dulu, sebelum dia menjadi marfu' nubih, dia marfu' dulu. Jadilah qaulun. Tetapi bila ada yafqahu, dia bertukar kepada mansub, jadi qaulan. Ya, qaulan. Kemudian menjadikan idhafah, barulah dia jadi qauli. Okey, sekarang saya tunjukkan pembentukan qauli ini dalam leksi logo. Lepas tu nanti saya akan terangkan, kalau sempat masa, saya akan terangkan kenapa yafqahu ni bermakna mereka akan memahami, ya, bukannya mereka memahami. Ada dua apa, dua konteks yang berbeza tu, ya. Jangan tersilap konteks ni penting untuk kita faham, ya. Bermakna apa? Yafqahu adalah dalam bentuk baru nak berlaku, ya, belum lagi berlaku. Ya, kalau sedang berlaku, dia tidak menggunakan waw alif ziyadah, dia akan jadi waw nun. Yafqahuna, itu barulah mereka sedang memahami ataupun mereka memahami. Itu yang fi'il mudhari' yang marfu'. Ya. So sekarang ni waw alif ziyadah menunjukkan dia fi'il mudhari' yang majzum. Inilah tanda majzum yang jamak, ya. Jamak kerana apa? Mereka tadi jamak lah. Sebab tu jamak tu. Ya. So majzum bermakna memberi erti mereka akan memahami. Bukannya mereka memahami, ya. Qawli adalah perkataanku, ya, ataupun ucapanku. So saya apa, bawa di sini dulu, ya, qawli dia, ya. Pergi ke leksi logos tu tadi saya kata nak tunjukkan, ya, macam mana pembentukan qawli ni kita buat di bawah, ya. Dia bermula dengan tiga huruf akar, iaitu qaf waw lam, waw lam. Huruf akar kena separatekan supaya dia tidak bergabung, ya. Okey, dan baru bentukkan kata dasar dalam bentuk perkataan qaf bari atas
waw inlah. Ini waw inlah, waw lemah ya. So dia bertukar kepada alif. Apabila membentuk perkataan, huruf akar yang lemah, waw akan bertukar kepada alif. Lam adalah huruf sahihah. Sahih, huruf yang kuat ya. Ada yang gunakan apa ni? Ada yang gunakan perkataan kebal. Wah, apa ni? Huruf kebal. Bolehlah ya. As long as kita faham apa yang kita bincangkan, tak apa ya. Huruf lemah ada guna huruf yang tak kuat, tak kebal, boleh juga ya. Asal kita faham apa yang kita bincang ya. Terminologi itu tak penting. Yang pentingnya konsep tu, kefahaman tu. Okay. Lam adalah huruf kebal ataupun huruf yang kuat ya. Huruf sahihah dipanggilkan. So, masukkan lam baris atas. Inilah dipanggilkan kata dasar ya. Yang ini adalah huruf akar. Yang ini kan kata dasar sebelum dia untuk membentuk kalimah qawli ya. So, qawla, qawla, qawla ni perlu dibentukkan dalam kata nama. Sebab ini kata nama. Qawla ni adalah kata kerja. Ya. So, kena tukarlah. Ya. So, daripada kata kerja, qawla tukarkan kepada kata nama qawlun. Ya. Kata nama tu adalah dalam bentuk isim masdar. Wazan satu. Jadi, qaw, waw beri atas. Dan lam bari tanwin dhammah tu dia ya. Besarkan supaya tuan nampak ya. Okey, qaf waw lam membentuk kata dasar qala menjadi qaulun ya. Kalau kita nak kemaskan perbincangan ni, kita boleh beri makna kepada qala tu, iaitu apa? Berkata ya, berkata. Ba ro kaf alif ta. Satu makna qawla. So dia dalam bentuk kata kerja. Semua kata dasar mengambil bentuk kata kerja ya, bukannya kata nama. Tetapi di dalam kalimah ni dia ada kata nama. So daripada kata kerja kena tukarkan kepada kata nama. So, salah satu daripada tanda kata nama ialah huruf yang terakhir ni akan mempunyai tanwin. Ha, itu kata nama. Sebab tu bila kita bentuk, dia akan jadi kalimah qawlun. Ya? Qawlun. So, bila qawlun, kita sudah boleh beri makna dia sebab dia kata nama kepada berkata. Berkata, kata kerja. So, qawlun mestilah satu apa makna berkaitan dengan berkata tapi dalam bentuk apa? Kata nama dan bukannya kata kerja ya. So kita boleh letakkan makna dia dalam bentuk kata nama, iaitu daripada berkata jadi perkataan. Per ka ta an. Itu dimasukkan qaulun. So daripada berkata qala, maksud dia berkata. Qaulun ialah perkataan. Ha, ini yang dipanggilkan isim masdar. Ya. So, kalau nak terangkan sini, boleh. Dia adalah isim masdar. Wazan satu yang mufrodah, dia juga muzakkar, dia juga nakirah. Ha, itu cara menerangkan. Ya. Ha, tapi saya nak tunjukkan pembentukan saja. Okay. So, macam mana menjadi qauli daripada qaulun? Ya, dalam konteks ni sekarang ni qaulun adalah marfu. Ya, dengan tanda tanwin dhammah tu status ialah nominatif. Ya. Tetapi tengok ayat ni dia ada yaqahu. Dalam ayat tu dia adalah maf'ulun bih kepada kalimah yaqahu. Ini kata kerja. So apabila ada kata kerja mesti ada objeknya. So dia sudah menjadi objek, so dia bertukar daripada qaulun kepada qaulan. Ya, kalau nak type semula pun boleh ataupun nak copy pun boleh dan kita ubah dia kepada mansub. Ya. Tukarkan menjadi mansub ialah tukarkan baris dia tu daripada baris dhammah tanwin kepada tanwin fathah dan tambahkan alif. Ah, tu dia bentuk mansub dia. Yang ni bentuk marfu ya.
masih lagi perkataan. Ya, kalau saya nak apa masukkan i'rab sini, boleh perkataan yang yakni marfu, ya, perkataan mim ra fa wa ain, itu i'rab dia. Qaulun dalam bentuk marfu, ya, ini kita buangkan. Ya, sebab bila dia menjadi maf'ulun bih, dia bertukar pada qaulan. Sekarang ni perkataan ini bukannya yang apa yang marfu' lagi dah, dia sudah bertukar kepada perkataan juga, tetapi yang mansub. So kita ubah ni, ya. Sekarang dia tukar pada mansub. Sod, waw, ba. Qaulun adalah isim masdar yang marfu' yang bermakna perkataan. Ya, sekarang mengambil bentuk sebab ada yafqahu. Ya, qaulun ni asas, ya, daripada kata dasar ni. Ya, semua kemudian kita kena ambil into context dalam ayat. Dalam ayat dia ada yafqahu, so dia menjadi mesti bertukar kepada qaulan. Dulu, ya, sebelum dia ada qauli lagi ni. Jadi qaulan adalah isim masdar wazan satu yang mansub. Okey. Lepas tu barulah dia akan mengambil step menjadikan sekarang ni tanpa idhofah, ya. Sekarang ni lihat. Dia stand alone qaulan, tetapi dalam ayat tu dia adalah idhofah. Ya, iaitu kita ambil qaulan ni. Okey, tambahkan ya mutakallim ya ujung ni, ya. Okey, so kalau kita menulis ya saja tanpa kalimah huruf lain, dia bukan di hujung kalimah, so boleh gunakan ya yang bertitik macam tu, ya. Qaulan dengan ya, ya ni dipanggilkan ya mutakallim, ya, untuk menjadikan idhofah, ya. So gabungan qaulan dengan ya ni menjadikan idhofah. Ya, so apa yang berlaku ialah bila digabungkan, ya, so kita buang kopi sini kalau nak tengok step dia. Ya. So kita buangkan tanda apa? Tanda campur tu untuk menggabungkannya. Nah. Okey. So apabila kita bergabung, lam ni tidak boleh lagi mengambil baris atas sebab dia mengikuti huruf ya. So dia mesti tukarkan kepada tanwin, ya, baris bawah. So sekarang ni dia menjadi macam tu, bertanwin. Okey. Sebab dia bertanwin, daripada mansub dia tukar pada daripada baris atas fathah tanwin kepada baris bawah tanwin. Okey. Saya buat step by step, ya. Okey, tetapi lihat sebab dia sudah bergabung dengan ya, dia sudah menjadi idhofah. Bermakna apa? Dia tidak boleh mengambil tanwin sebab dia sudah jadi mudhaf. So kita kena buangkan tanwin tu, tukar kepada satu baris saja. Itu dia. Itulah kalimah qauli. Yang mana tuan-tuan yang tengok ni, macam manakah pembentukan kalimah qauli tu berlaku, ya, supaya kita dengan jelas, ya, nampak apa yang dia masukkan qauli tu, ya, dengan secara detailnya, ya. Ini dia panggilkan proses pembentukan kalimah-kalimah di dalam Al-Quran, dan kita boleh gunakan proses ini untuk seluruh kalimah-kalimah Al-Quran tu, tapi tidak termasuk kalimah harfun lah, ya. Ini hanyalah untuk kalimah kata kerja fi'lun dengan kata nama sahaja, ya. Nah, so itulah qauli yang dimasukkan. So di sini ya ni yang mutakallim aku, jadi kita sudah boleh beri makna, ya. Dia di sini jenis dia adalah idhofah, ya. So kita masukkan dia adalah idhofah. Idhofah.
mabutah, ya, yang memberi makna apa? Qawli itu bermakna perkataan. So, boleh ambil copy je sini, ya. Copy saja. Ya. Kalau tidak, type pun boleh. Perkataan. Lepas tu, ya ni ialah aku. Ya, so, perkataan aku ataupun perkataan ku. Ya. Tambah je kaf waw. Perkataan ku. Layunya, ya. Makna kepada qawli. So, dia sudah menjadi idhafah. So, persoalannya kalau saya tanya kepada tuan-tuan, qawli ini, apakah i'rab dia? Adakah dia mansub ataupun adakah dia majrur? Satu soalan yang menarik, ya. Okey, saya bagi jawapan teruslah, ya. Nah, ya. Walaupun dia baris bawah, apa tuan-tuan, dia bukannya majrur, ya. Dia adalah mansub. Baris bawah tidak semestinya majrur. Baris bawah hanya baris. Ya. Kalau dia majrur, maka dia majrurlah. Tetapi kalau dia dalam konteks ni, dia bukannya majrur sebab dia adalah objek kepada yafqahu. So, walaupun dia dalam bentuk qawli lama mengambil baris bawah, ya, kalau kita nak menerangkan i'rab dia, dia adalah mansub. Ya, yang mana sebenarnya di sinilah. Sebab asal dia qawlan. Bermakna status dia adalah mansub. Ya? So, di sini dia perlu tukar sebab apa? Bukannya tukar i'rab dia. I'rab dia masih lagi tak tukar sini. Ya? Dia perlu bertukar kerana dia bertemu dengan ya ni. Itu saja sebab dia bertukar baris. Bertukar baris bukan bermakna bertukar i'rab. Ya, bertukar baris daripada atas ke bawah bukan bermakna apa status dia bertukar. Tidak. Ya, i'rab is about status. So, status dia masih lagi apa mansub. So, kalau kita nak menerangkan qawli ni, so kita terangkan qawli ni adalah mudhaf, kalimah mudhaf, ya, yang muzakkar, mufradah, yang mansub. Itu ya cara mengenal, ya. Tapi sebelum kenal tu kena faham, ya. Semua konsep-konsep ni, kaedah ni tuan-tuan kena faham, ya. Ya, kena ikuti apa kelas ni berterusan, ya. Memang belajar Al-Quran ni kena berterusan, ya. Tak boleh pencin tengah jalan, tak boleh, ya. Kalau pencin tengah jalan dia tak habis belajarlah. Ya, banyak perkara-perkara yang kita perlu halusi dia, kenal dia untuk kita memahami ayat Quran, ya. Okey, tadi saya nak terangkan yang qahu tapi tak sempat nampaknya, masa dah tak sempat. Mungkin besok saya akan terangkan, ya. Kenapa makna dia apa akan memahami bukannya memahami. Ada daripada tanda-tanda sini kita akan boleh mengenal, ya. So kalau tuan-tuan tengok dia punya terjemahan tu dia, ya, bawah tu pun sama, ya. May understand. Itu maksud dia. May itu mana akan. Ya, kalau nak tukar ke Melayu pun boleh. Tu. Okey. Tengok, ya. Tapi masalahnya apa? Bila terjemahan, ya. Terjemahan, kadang-kadang terjemahan Melayu ni tidak tepat, ya. Dia kata mereka memahami ucapanku. Okey. Tengok English tadi. Nampak tak beza dia? Yang ini terjemahan dia lebih tepat daripada Melayu. Melayu kata mereka memahami ucapanku. Ya, perkataan tu dalam konteks ni kita boleh tukar pada ucapan, ya. Apa maksudnya? Ini maknanya kalau kita tidak faham, kita ikut terjemahan saja, kita akan dapat memahami mereka sedang memahami ucapanku. Tidak, ya. Dia yafqahu. Kalau memahami ialah yafqahuna. Memahami adalah fi'il mudhari' yang marfu'. Ya, tetapi sebenarnya dia adalah bukannya marfu'. May understand dia majzum. Ya, akan memahami. Mana belum lagi berlaku, ya. Ini konteks ni belum berlaku. So dia tidak boleh
diterjemahkan sebagai memahami. Ya. So, dia mesti terjemahkan, mereka akan memahami ucapanku. Okey, itu untuk tuan-tuan yang mahu memahami. Ya. Tetapi bagi orang yang sudah faham, kalau dia sudah kenal ni, dia akan faham. Maksud memahami ini ialah akan memahami. Ha, ya. So, mana kalau kita nak kata terjemahan ini betul-betul salah pun tak boleh juga. Ya. Sebab penterjemah tu dia faham. Ya, penterjemah tu dia faham. Bila dia kata dia memahami ini, sebab dia kenal Arab sini, dia maksud dia memahami ialah akan memahami. Tapi kita ni, ya, kita yang tak faham ayat Quran, tak kenal kalimah, kita baca terjemahan saja, so kita akan kita akan terlepas pemahaman yang sebenarnya. Sebab tu kena kenal kalimah. So bila baca terjemahan, pastikan tuan-tuan kenal kalimah. Ya. Kalau tuan-tuan menggunakan terjemahan saja, tak kenal kalimah, mungkin tuan-tuan terperangkap dengan terjemahan yang macam ini. Bila saya melihat terjemahan mereka memahami ucapanku tu, dan saya tengok saya memahak tahu yang mana sebenarnya ialah mereka akan memahami, bukannya mereka memahami. Ya, sebab saya kenal apa yang marfu', mudhari' yang marfu' dan apa mudhari' yang majzum. Ya, buktinya ialah tadi kita kata apa, tengok dalam English, sebab translation English kadang-kadang lebih tepat, ya, daripada Melayu. Ya, so tengok sini, ya, they may understand. Ya, okay, ya, nampaknya pun terlebih juga masa hari ini, ya, tapi tak mengapa. Betul. Ya, untuk kita terus berkongsi, ya. Doktor, boleh. Okay. Yang dalam terjemahan bahasa Melayu tadi tu, ya, di depan dia highlightkan perkataan supaya mereka memahami ucapan tu. Boleh tak kita? Betul-betul. Ada supaya, ya, ya. Sebenarnya supaya ni dia boleh lah. Kalau kita faham, ya, kalau kita faham, tak apa. Ya, tetapi sebenarnya supaya kalau nak meletakkan supaya, biasanya ada lam ta'lil. Ya, lam ta'lil di hadapan. Itu lam supaya, lam itu bermakna supaya. Tetapi boleh kita gunakan kalau kita memahami supaya ni dalam konteks majzum, tak apa. Jadi maksud belum lagilah berlaku supaya boleh dia. Boleh kalau kita faham dalam konteks tu, tak apa, supaya mereka memahami ucapan aku, maknanya sama, ya, konteks dia sama, ya. Maaf tadi sebab dia tak nampak supaya ni, dia highlight situ. Okey, alright, so kalau dengan supaya dan dia tepat, sekarang tepat, ya. Tapi yang lebih tepat sebenarnya, kalau tidak mengelirukan terutama yang pelajar-pelajar baru, ialah sepatutnya dia meletakkan akan di sini, ya, sebab dia adalah fi'il mudhari' yang majzum, ya, sebab supaya dia ada konteks lain, ya. Betul, konteks tu lebih kurang sama, tetapi biasanya supaya ni dia digunakan dalam bentuk fi'il mudhari' yang mansub. Ya, itu ada lam ta'lil, tetapi dari segi penggunaan boleh. Supaya mereka menunjukkan belum lagi berlaku. Okey. Terima kasih, ya. Betul. Menunjukkan yang ini, ya. Okey. Okey, ya. So saya ingat kita boleh berhenti perkongsian kita setakat ini, dan kita akan sambung besok. Besok saya akan cuba terang kepada tuan-tuan macam manakah daripada sini, ya, dia menunjukkan akan ataupun dimasukkan supaya sini, boleh, ya. Kita tengok dalam bahasa Inggeris dia tadi. Okay, that they may understand my speech, ya. Kalau supaya kalau supaya dia akan jadi apa English dia? Dia akan mulakan sinilah, so that. Ya, itu supaya. So that they understand. Itu penggunaan supaya itu. So dia ada sikit ada sikit perbezaan, tapi secara prinsipal dia boleh, ya, boleh di
boleh diterima. Dia menunjukkan maknanya bukannya sedang, tetapi dalam konteks akan berlaku. Okay. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada tuan-tuan yang dapat mengikuti kita bersama hari ini. Ya. Dan insyaAllah kita akan sambung lagi besok. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor.